juga nih kan. Alik. Permisi kak, ya. Mau di save digital atau di print aja kak? Oh, di print jadi postcard gitu kan? Iya. Boleh dong kak. Oke, tunggu ya kak. Gue hampir lupa ngasih tahu ke lo semua, digital art yang ada di booth MLD Spot Art and Sound Fresh Experience ini adalah teknologi seni pertama yang ada di Indonesia. Belum pernah ada nih kayak gini-ginian sebelumnya. Gak rugi juga, gue jadi orang yang FOMO. Jadi punya kesempatan buat nyobain ini nih. Ini kak, udah jadi. Thank you ya. Thank you juga kak. Let me present my artwork. Abstract, artsy kan, and fresh. Bener kan yang gue bilang, booth ini dari awal emang beda dan beyond banget. Ini nih, bisa gue bawa pulang dijadiin kenang-kenangan. Gokil kan? Let's go. Mas, satu dong. Oke, mas. Thank you, terbaik. Ternyata nyobain digital graffiti di boothnya MLD ini lumayan enlightenment ya. Pengalaman yang menarik sih buat gue. Penasaran? Kenapanya? Ya karena lu bisa ngelihat dan nyoba langsung. Kemudian lu paham nih, kalau output seni itu bisa jadi sesuatu yang punya nilai, serta dinikmati sama banyak orang. Asik sih. Dalam yuk. Keren. Wah, gila-gila. Gue baru tahu nih, kalau ternyata MLD Podcast itu bisa hadir di Art Expo dan menjadi bentuk kolaborasi baru dengan format media yang berbeda. Bah, inspirasi baru lagi sih ini. Hey, hari ini gue balik lagi ke JCAF. Mau ngapainnya? Nih. Op, nah. Jadi hari ini gue mau cari para seniman atau ilustrator dan minta mereka buat ngasih rate atau finish soal karya gue yang ini. Sekalian tipis-tipis cari validasi ya kan? Let's go, come on! Kenapa validasi? Karena kayaknya anak muda macam gue nih harus punya rasa FOMO. Soalnya, FOMO itu bisa jadi bahan bakar lo untuk terus berkembang dan selalu penasaran nyobain banyak hal. Sorry ganggu waktu lo, kenalin gue TJ. Gue mau minta tolong lo buat ngerate dan ngasih opini soal karya gue yang ini, Kak. Wah, boleh tau gak ini apa? Ini saya coba-coba graffiti gitu sih, Kak. Menurut Kakak gimana buatan saya ini? Kalau menurut gue masih agak kurang sih, sebenernya. Ini jelek aja belum, sumpah. Ini sebenarnya kalau preferensi aku, agak kurang. Ini jelek aja belum, sumpah. Masih agak kurang sih. Wow, agak shock sih. Ya, at least, tapi gue udah ngejawab rasa penasaran gue dengan tanya ke mereka yang lebih kompeten, Kak.